Nah, sekarang kita masuk pada halaman 20 berikutnya setelah kita membaca teks di atas tentang Seattle ya. Yang mana tas keduanya atau tugas keduanya adalah mempraktekkan untuk tanya jawab ya. Tanya jawab yang dalam yang dilakukan oleh dua orang. Kita terjemahkan dulu tugasnya, bagaimana petunjuk tugasnya. Masih berhubungan dengan teks bacaan di atas. Bermain peran ya, seperti yang digambar. Lengkapi yang masih kosong dengan ekspresi-ekspresi yang cocok. Nah, ini dia, ini antara percakapan antara Benny dan Alex. Ini contoh ya. Apa nama lainnya dari Seattle? Seattle itu disebut juga dengan kota emerald ya. Benny, apa yang bisa kita lakukan pada Bluedale Reserve? Kita bisa mengunjungi taman musiman dan hutan alam. Ya, hutan alam. Kita lanjut kepada tugas kita yang berikutnya, yaitu menjawab atau mengisi dialog-dialog yang ada. Nah, di sini sudah kita harus bandingkan ya, bandingkan antara jawabannya seperti yang dialog pertama di Pike Place Market. Saya sudah buat, nah ini dia Pike Place Market. Nah, ini dia. Nah, sebentar ya, kita geser, jadikan itu dia. Apa yang bisa kita lakukan pada Pike Place Market? Nah, kita lihat di sini apa jawabannya. Kita bisa tour ya. Tour. Kita buat tour. Nah, tour. We can tour at farmer market and shop. Nah, ini dia ada dua, juga bisa belanja shop di sini. Ya, kita lihat farmer market dan shopping ya. Yang nomor berikutnya yang A, kita lihat jawabannya. Ini seluruh distrik penuh dengan tempat belanja, pertunjukan dan pemandangan ya. Its entire district is full of shopping, attraction and sight. Jadi apa pertanyaan yang cocok? Nah, what is on ya? What ya, apa yang ada di Pike Place Market? What is on the Pike Place Market? Nah, apa yang ada di sana? Ya, di seluruh distrik itu penuh dengan tempat belanjaan, pertunjukan-pertunjukan dan pemandangan-pemandangan. Berikut ya, kita lihat di sini ya. The areas is festival of sound. Di sana festival musik, rasa dan bau-bauan ya. Nah, itu kita lihat di sini is called the soul of Seattle. Nah, the area is festival of sound, taste and smell and is part of the reason it's called the soul of Seattle. Nah, itu bisa dijawab. Jawabnya yaitu pertanyaannya adalah why is the Pike Place Market called disebut the soul of Seattle. Nah, itu dia. Jadi kenapa Pike Place Market disebut juga soul of Seattle? Karena area tersebut penuh ada festival musik ya, rasa dan bau-bauan. Dialog kedua yaitu di Chihui Garden and Glass. Jadi di sini nih ya. Nah, ini dia nomor 4. Nah, kita lihat Chihui, it is a premier destination of arts, entertainment and favorite sites ya. Itu Chihui Garden dan Glass itu adalah destinasi utama bagi
kesenian, entertainment, hiburan, dan pemandangan-pemandangan yang favorit. Nah, jadi isi kosongnya apa? Nah, jadi yang kosongnya yang cocok dengan teksnya ini adalah what is, apa maksud dengan what is, itu dia. What is Cihuli Garden and Glass? Apa itu dimasuk maksud apa apakah Cihuli Garden and Glass itu Cihuli itu adalah premier destination for arts, entertainment and favorite sites. Berikutnya, the Space Needle and Pacific Science Center, ya. Titik-titik at Cihuli Garden and Glass, the Space Needle. Jadi ini jawabnya, the Space Needle ini dia, ya. Jadi yang cocok pertanyaannya adalah what can we explore? Nah, at Cihuli Garden and Glass, apa yang bisa kita eksplorasi? Di sini ada you should explore the Space Needle and Pacific Science Center. Nah, itu jawabnya, ya. Dialog ketiga. Titik-titik for a sweet treat. Nah, untuk makanan yang manis-manis. Tour ke Theo Chocolate Factory di Fremont. Nah, tour ke pabrik coklat di Fremont. Jadi, pertanyaan yang cocok, jawaban yang cocok untuk mengisi titik-titik ini adalah where should we go? Nah, kemana kita harus pergi? Where should we go? Ya, where should we go for? Nah, itu dia. Biar jelas ya, kita naikkan ke atas. Ini berdasarkan dari, ya ini dia. Tour the Theo Chocolate Factory in Fremont. Nah, ini kalau dialog ketiga ini berdasarkan yang di sini, ya. Nah, tour the Theo Chocolate Fremont. Nomor berikutnya, ya. Titik-titik pertanyaannya masih kosong, masih titik-titik. Jawabannya, the mission of the Chocolate Factory is to create change in the Democratic Republic of Congo. Misi dari pabrik coklat adalah membuat perubahan di Democratic Congo. Nah, pertanyaannya yang cocok adalah what is the mission of Theo? Ya, coklat. Nah, kita ke bawah ya. Theo Chocolate. Ya. Factory in Fremont. Nah, kita geser aja ke sebelah kiri ya, biar jelas. Kalau, nah itu dia. Jelas ya. Nah, mungkin kita geser ini ke bawah. Nah, itu dia. Theo Factory, Chocolate Factory in Fremont. Nah, itu dia. Ini jawabannya. Dialog keempat lagi. Dialog keempat ini berdasarkan Boeing Factory. Jadi yang nomor 5 ini. Ya, nomor 5 ini dia, ya, Boeing Factory. Where titik-titik at Boeing at the Boeing Factory in Mukilteo, di pabrik Boeing di Mukilteo. Ya, jadi pertanyaan yang cocok adalah kemana kita harus pergi untuk melihat penerbangan yang sangat rumit sedang dibuat. Nah, ini gak panjang nih ya, biar gak di atas ini saya tulis. Where should we go? Ya, we go to watch the world's most sophisticated aircraft be built. Nah, ini berdasarkan ini ya. Nah, ini dia. Where Boeing Factory? Wah, ini dia. What's the world most
sophisticated aircraft be built, ya. Before your eyes at the Boeing factory in Mukil Teo. Nah, ini di sini dia. Jadi ini jawabannya di sini, ya. Berikutnya titik-titik, explore the dynamics of flights and experience new aviation innovation. Jelajahi dinamisnya penerbangan dan pengalaman pada inovasi penerbangan yang baru. Jadi pertanyaannya, what can I do? Ya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, jadi kamu bisa mengeksplor apa yang bisa saya lakukan atau apa yang bisa kita lakukan pada di Boeing Factory di Mukil Teo. Jadi jawabannya mungkin saya tulis di bawah ini aja ya, biar agak lapang. What can I do? What can we? Ya, we do at the Boeing Factory in Mukil Teo. Nah, seperti itu. Jadi ini jawabannya di seperti itu. What can we do at the Boeing Factory in Mukil Teo? Jawabannya, explore the dynamic flights and experience new aviation innovation. Nah, seperti itu dia. Nah, mungkin bisa kita perbesar. Ini udah sampai sini dulu ya. Kita perbesar dulu agar bisa jelas oleh kalian untuk melihat menjadi bagian sebagai apa namanya, panduan ya. Jangan kalian salin semuanya, tapi sebagai panduan saja. Jadi saya ulangi, dialog pertama, apa yang bisa kita lakukan pada pack place market, kita bisa tour at farmer market dan shop berbelanja. Yang berikutnya, what is on the pack place market? It's entire district is full of shopping. Nah, ini jawabannya ya. Ini juga pertanyaan ketiga. Why is the Pike Place Market called the soul of Seattle? Jawabannya, the area festival of sounds, taste and smells. Itu dialog pertama. Yang kedua, what is? Nah, ini di mana tadi ya? Tunggu. Loh, kok hilang dia? What is? Kita ulangi lagi ya. Dialog kedua. Oh ya, what is ya, jawab pertanyaannya. Jawabnya what is saja. What is Chihuly Garden and Glass? It premier destination for arts, entertainment and favorite site. Yang berikutnya, what can we explore? Apa yang bisa kita eksplorasi di Chihuly Garden and Glass? Ya, kita jawabannya adalah the Space Needle and Pacific Science Center. Yang ketiga, where should we go for a sweet treat? Nah, itu tour the Teo Chocolate Factory in Fremont. Yang berikutnya, ini dia. What is the mission of Teo Chocolate Factory in Fremont? Jawabnya, the mission of the chocolate factory is to create change in the Democratic Republic of Congo. Yang berikut, yang dialog keempat, where should we go to watch the world's most sophisticated aircraft be built? Jawabannya adalah at the Boeing Factory in Mukil Teo. Berikutnya, yang terakhir, what can we do at, nah ini dia, what can we do at the Boeing Factory in Mukil Teo? Ya, yang sudah ada jawabnya, explore the dynamic of flights and experience new aviation and innovation. Nah, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.